dan telah berbincang dengan rakan-rakan saya di sini. Kami berkeputusan demi mementingkan keselamatan pakcik-pakcik, makcik-makcik, saudara-saudari di sini. Kita akan guna program malam ini, insya Allah kepada tarikh yang lain, mungkin di tempat yang lain yang lebih sesuai, lebih selesa. Maka bagi pihak penganjur, saya mengucapkan minta maaf. Saya minta banyak-banyak minta maaf kepada makcik-makcik yang telah luangkan masa untuk hadir pada malam ini. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih atas kesanggupan meluangkan masa pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu di malam dan hari yang lain. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Asalkan bukan anum kita bersuang untuk bebaskan raja daripada genggaman dan cengkaman anum. Assalamualaikum. Apa yang berlaku ialah mereka cuba buat apa yang buat ialah apa yang mereka buat. Mereka cuba untuk tenang sekejap Apa yang mereka cuba lakukan ni semua geng-geng UMNO lah. Apa yang mereka buat? Aku dapat hari-hari. Kena hear lah. Mereka cuba untuk ganggu dan mereka attack sebab tadi ketika serangan berlaku saya ada dalam. Serangan dilakukan purposely kepada orang India sahaja. Ini resis. Dan kenapa awal? Kerana dia tahu sahabat-sahabat yang lain masih solat isyak di masjid dan sebagainya, jemaah. Jadi saya tengok kita meletakkan sepenuhnya keselamatan ke tangan polis. Tapi polis cuma ada 2-3 orang saja dan mereka masih terlalu ramai di kawasan ini. Saya mohon kerjasama semua atas nama solidariti kita tidak mengira kaum. Masyarakat India, sahabat-sahabat Imlaf kita ini adik-beradik kita. Jadi kita bagi laluan kepada sahabat-sahabat kawan-kawan India kita keluar dulu dan memastikan keselamatan mereka sebelum kita yang lain, maksud saya kita yang Melayu ini boleh beransur. Sebab saya gusar kalau kita dulu yang meninggalkan kawasan ini, mereka mengambil kesempatan untuk mencipta satu lagi. Dia nak buat ni je. Orang India bergaduh dengan orang Melayu. Orang Melayu marah dengan India, itu je pun. Ini drama lama yang dipusing-pusing dan kerana itulah kita buat ABU ini, kerana kita menolak sentimen perkauman. Kita bukan melawan UMNO itu kerana UMNO Melayu. Dengan saudara Sabu apa semua Hindraf ini, Hindraf tak lawan UMNO kerana UMNO itu Melayu, tapi Hindraf lawan UMNO kerana UMNO itu menghancurkan negara. Itu saja. Jadi saya minta untuk kerjasama semua. Kita minta untuk kerjasama semua. Kalau nak gaduh, kita boleh gaduh, kita boleh bawa unit amal apa semua, tapi untuk apa? Kita ada tamadun pilihan raya terlalu hampir. Mereka nak mencari peluang untuk memburukkan kita. Kita jangan masuk perangkap ini. Jadi saya minta untuk teman-teman masyarakat India, pelan-pelan, bukanlah kita kata surrender, tak. Kita mengambil langkah bijaksana. Kita berhenti sebentar untuk tidak melangkah kerana untuk langkah yang lebih besar. Gambar-gambar yang berlaku hari ini, esok kita akan bawa. Percaya dan yakinlah, bukan setakat ni. Kalau dia masuk dengan maki hamun India tadi, saya ingat India MRC pun akan marah dengan kelakuan UMNO seperti ini. Jadi ini kejayaan. Kita claim victory hari ini, kejayaan program asalkan bukan UMNO, kerana kita telah berjaya membuktikan bahawa UMNO itu benar-benar parti perkauman yang sebenarnya. Saya sebagai orang Melayu pun saya malu dengan Melayu yang melakukan benda-benda seperti ini. Jadi faham arahannya ya. Jadi kita minta untuk masyarakat India apa semua, kalau sama ada kita nak bergerak sekali ataupun sesedara boleh bergerak dulu. Dan saya cukup atas segala berlaku kalau tak sempurna, kami selaku penganjur kami minta maaf. Dan saya rasa malu dengan ketibaan timbalan presiden. Bukan sekadar kita angkat dia, bukan sekadar orang PAS, tapi kerana dia tokoh besar negara ini. Saya rasa kita rakam satu tepukan buat Tuan Haji Mahathir. Dan insyaAllah
akan surrender 28 hari bulan. Ada macam itulah. Bila berlaku kecoh tempat lain, kita bawa balik ke Rembau balik. Jadi 28 hari bulan ini kita akan buat sambuan di Seremban, Taman Seremban Selatan, di apa nama ABU Pelancaran, dan kita akan jemput Hindraf dan semua teman-teman sekutu kita di dalam Parlimen Rembau. Dan kita akan, saya janji kepada semua, kita akan buat program yang lebih besar dan memberi impak yang lebih hebat kepada UMNO dan bangsa Rembau. Kita jumpa 28 hari bulan di Rembau, Taman Seremban Selatan. Okey, itu lelaki mana kau? Lelaki mana kau? Pala karena gelagak, pala kema padika perkara gelagak. Ini kita nampak ada negatif ni, tali lagi. Bayang tu kita tidak, pala ke kuriya segera, bulu padika perkara ini negatif ni, nampak nanti katu. Anak itu dekik nampak kondisi nampak padika perkara ini nala. Ini kita kotor dah, tali perda mungkin boleh dikro. Bayu orang di sini nampak ada, ada lalat orang tu berpegang lagi. Tentang keselamatan spesifik orang ya, kita ada alternative road. Depan sana memang ramai orang, kita boleh lalu belakang ni dan terus saja di sana tu akan belok ke kiri ke traffic light. Jangan belok jalan yang kecil, jalan terus sampai ke sekolah. Tak nanti kita akan ada yang lain, kita tak kisahlah orang Melayu. Kita akan guide.